selamat datang ke SeaCamp Malaysia. Saya host anda hari ini, Cheng Ho. Ini adalah SeaCamp multi-test amonia kita. Multi-test kita ni didesain supaya senang diguna dan memberi reading yang tepat dan senang dibaca. Selain daripada itu, multi-test amonia kita ni juga unik banding dengan brand lain kat market sebab ia boleh measure free amonia sahaja. Jadi apa itu free amonia? Free amonia ataupun dikenali sebagai NH3 adalah sangat bertoksik. Ia tidak seperti NH4 plus ataupun ionized amonia yang tak bertoksik. Oleh itu, ia adalah lebih penting kita tahu berapa kandungan free amonia dalam aquarium kita daripada jumlah total amonia. SeaCamp multi-test amonia kita ni boleh measure cuma free amonia ataupun total amonia sekali. Nombor satu, kita nak tahu actually ada berapa toksik dalam aquarium kita tu supaya kita dapat mencari method yang lebih sesuai untuk selamatkan aquarium kita tu. Kedua adalah kalau kita guna toxic ammonia remover macam SeaCamp Ammolog kita dan kita guna total ammonia tester untuk test air itu, ia akan beri result yang tak accurate. Ini disebabkan total tester akan naikkan pH itu ke alkalinity yang sangat tinggi. Dalam alkalinity itu, Ammolog ataupun produk ammonia remover yang lain kat market tu akan di meltdownkan dan release semula ammonia tu dalam sampel air kamu tu. So ia beri reading ammonia tinggi yang tak accurate. Okay, SeaCamp multi test ammonia kita ni memberi 75 kali test yang accurate dan senang dibaca. Ia juga boleh measure ammonia serendah 0.05 mg per liter. Dalam kotak ni juga supply satu botol sampel reference amonia yang mengandungi 1 mg per liter amonia. Sampel ni boleh diguna untuk anda try baca 1 mg per liter punya amonia dalam karcat tu supaya anda boleh validate baca anda. Juga boleh bagi anda check sama ada test kit anda masih boleh diguna atau tidak. Itu je untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. I love you ya. Yeah? Ingat like dengan subscribe. Kalau ada apa-apa questions, boleh komen di bawah ataupun PM kita kat Facebook ke Instagram. Ingat follow kita ya. Yeah? Bye.